Ya. Ya nggak jadi deh, nggak jadi. Udah deh, waktunya ya kayaknya perlu harus nyurpresin mereka, ya kan? Saya ada di dealer Vespa tuh. Pegangan ayah semua. Nah, ini dia di udah dateng di. Halo guys, jumpa lagi bersama Bunda dan Lexi. Nih, Bunda lagi nemenin Lexi main karena pas banget hari Minggu, hari libur guys. Ngapain? Mau kemana? Udah rapi pakai begituan. Ayah mau riding dulu ya, mau riding. Gak ada riding. Enggak, aku enggak ngebolehin kamu. Bye-bye, sis. Gak ada riding. Masa anak-anak sama aku terus, bapaknya juga harus ikut lah. Nanti lama-lama tuh motor aku jual tuh. Jangan dong, itu kan pemberian dari kamu, Cin. Ya makanya jangan keseringan riding. Ya enggak, Lexi? Enggak, gitu. Dadah. Lexi setuju sama ayah. Lexi emang udah bisa dadah. Ya Allah. Lexi setuju. Ayah, jangan gitu dong ya. Pun aku udah gak naik ini seminggu lebih. Ini kan cuma buat dua orang. Terus Lexi mau taruh mana? Lexi mau taruh mana? Ibu-ibu komen ya, Bu. Kalian juga sama gak kayak Bunda Jin yang gak ngebolehin suaminya riding. Bukan yang gak ngebolehin, ya aku kan juga pengen naik motor. Aku di rumah punyanya motor Harley doang. Terus aku mau ke pasar gimana? Ah ya mah kayak gitu, males. Ya. Ya gak jadi deh, gak jadi. Nah gitu dong. Gak jadi. Sekali nyenengin aku kek. Beliin aku apa kek gitu. Apa? Gimana? Kalau beliin sesuatu boleh nih aku riding nih. Boleh. Beneran ya. Ya. Ayo masuk dulu nih, aku taruh barang dulu deh. Ya, ayah gak jadi riding. Ayah kan udah gak boleh riding nih, Leka. Bunda, dah sekarang kalian, ayah mau pergi dulu. Nih. Mau pergi kemana? Ayah mau pergi. Ih, mau pergi kemana? Ika! Ayah gak jadi pakai motor, ayah mau pergi. Ayah mau supresin. Pakai mobil, kan? Supresin, ya gak? Beneran kamu mau beliin aku sesuatu? Wow! Bye! Kira Laika, ayah mau beliin kita apa ya? Ah, udah deh, waktunya ayah kayaknya perlu harus nyurpresin mereka, ya kan? Tapi nyurpresin apa, ayah belum tahu kira-kira mereka dibeliin apa ya. Sembari kita perjalanan. Soalnya tuh selalu ayah tuh diganggu kalau ayah tuh mau riding. Ah, ayah punya ide beliinnya apa ya kan? Tetap ikutin keseruan ayah nih di vlognya Bunda. Ayah mau ngesurpresin Bunda sama Leka. Biar mereka juga senang, akhirnya ayah dibolehin motoran. Kita jalan, let's go. Oke, ini ayah udah nyampe tempatnya. Kamu tahu nggak tempatnya ayah kemana jadinya? Nih lihat, ayah ada di dealer Vespa tuh. Sekarang ikutin ayah masuk yuk. Kita beli Vespa buat Bunda dan Leka ya kan. Halo. Silakan Mbak. Ya Mbak, dealernya yang di mana Mbak? Kita dealer Vespa Karisma yang di Sleman di Jalan Magelang. Dealer Vespa Karisma yang Sleman di Jalan Magelang. Aku pengen bentuk yang unik, yang nggak biasa dan dibeli di jalan. Ada nggak, Mbak? Yang limited edition. Wow. Ada yang limited edition? Ada. Kita masih punya Vespa Sprint Justin Bieber, Pak, kalau mau. Vespa Sprint Justin Bieber. Sprint tuh bentuknya yang? Seperti ini. Nanti full dia warnanya putih. Full warna putih semua? Oke. Aku mau yang itu, Mbak. Ayo, Mbak. Kita bayar langsung aja yang itu, Mbak. Semoga ya beliin sesuatu yang Bunda pengenin banget dari dulu. Amin.
Semoga Ayah juga beliin yang aku pengenin dari. Amin. Oh. Oke guys, tetap ikutin keseruan kita terus ya. Pokoknya kita berdua bakal nungguin Ayah sampai dia pulang ke rumah. Ya enggak? Yo, iya dong. Udah, Mbak. Sudah sesuai ya, Pak, pesanannya atas nama Ibu Dina. Ya. Mantap. Ini tanda terimanya ya, Pak ya. Oke. Kasihnya sudah lunas. Terima kasih. Terima kasih. Nanti sore kita antar. Yoi, hari ini diantar langsung nih. Mantap. Ayo, kita surprise Bunda. Halo. Habis dari mana ya? Beli sesuatu. Buat siapa? Buat Bunda sama Leka. Ini tuh dikirim tau gak? Langsung spesial. Ini limited edition. Loh kok kamu tau? Yang nebak-nebak aja. Ini tinggal barang terakhir di Jogja. Ada satu. Kalian udah tahu kan teman-teman? Nanti kita lihat ekspresi mereka. Nah sekarang Ayah tutupin mata kalian dulu. Gak sabar ya. Lexi tolong. Lexi. Eh, okay. Ngintip. Nih. Weh, jangan ngintip dong. Udah datang. Tar. Kok. Leh. Tar dulu dong. Kemarin kan kalian udah surprisein aku. Sekarang Ayah balik dong yang surprisein kalian. Oke, siap ya. Yo. Rio sudah datang. Udah. Mata gue pusing. Oh. Iya, biar Ayah nggak dicengin terus sama kalian. Keluar ya. Bentar, ini pintunya nih, pintu nih. Sabar. Oke, yuk. Sini nih, pegangan sama Ayah semua. Yuk. Pegangan Ayah semua. Nah, ini dia nih. Udah dateng nih. Udah dateng nih, guys. Tuh, lihat tuh. Sini, maju. Nah, nih lihat nih. Nih, wey Bun, sini Bun. Boleh buka. Wah, ini limited edition. Ayo beliin. Justin Bieber. Nanti kita lihat ya, beneran Justin Bieber enggak. Ini Justin Bieber ya. Nih, sama bundamu pelukan dulu nih. Sini, yang adem, sini yang adem. Mana, seneng enggak? Seneng banget. Terima kasih ya. Tuh, di unboxing tuh Leka tuh sama omnya. Ah, tuh mantap kan Leka? Keren. Tuh warnanya bagus banget kan? Cantik banget. Mantap. Yang api-api ini tatonya Justin kan? Api-apinya tuh tatonya Justin nih. Tuh lihat tuh. Oh, ini kesukaan warnanya putih. Ini tipe Sprint ya? Iya, betul. Nih, Leka sini nih, nak. Naik, nak. Nih, ini nanti bisa kamu sampai SMA kamu. Mantap. Kan? Oke, terus apa, Mas? Yang perlu harus kita ketahui nih. Iya, tentang kunci gitu. Kalau untuk kunci yang nanti tiap hari dipakai yang biru, Pak. Yang biru. Untuk yang coklat ini disimpan sama kode ECU-nya yang ini ya, Pak. Ini kunci masternya. Oh, yang gitu. Dipakai tiap hari. Oke. Kalau untuk pemakaiannya sama sih, Pak, kayak yang biru. Kontaknya ke kanan 2 kali. Ke kanan 2 kali di kotak. Wah, ada tulisannya Vespa tuh. Terus untuk starternya bisa pakai rem belakang atau depan? Rem belakang atau depan. Oke. Dipencetkan. Oke, net. Mantap. Oh, didorong ke depan. USB port buat charger HP. Kelebihannya apa, Mas? Bisa terbang nggak? Bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Helm. Oh, helm. Dapat helm nih, Leka. Jalan yuk. Nah, nanti kita sore ini langsung jalan-jalan ya kan. Wih, bagus helmnya. Cantik banget. Nih, kita coba nih. Nah, ini baru pas SSL. Benar kacamata itu. Sekarang giliran aku mau coba ASMR. Kalian dengerin suaranya ya. Dengerin nih. Wow. Ayo. Saatnya kita coba. Ini mereka malah udah pada pak ganti baju. Cuman muterin komplek aja ya Allah.
Ntar aku jalan. Naiknya gimana? Nah, naik tinggal naik, Bu. Sama aja, Bu, kayak motor biasa, Bu. Oke. Oke, siap ya, Lexi, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nih kita coba. Nih, aku nggak naik gini, bisa naik Harley, jadi harus ada belakangan, Kak, belakangnya kali ya. Apaan? Ini besinya, harus beli besinya. Ah. Ini aku mau ngejengkang. Tapi kan nggak boleh sama polisi, Ligam, kita naik berempat tahu. Ini untung cuma jalan komplek. Tapi kita ngerasain ya, gimana sensasinya motor barunya, Leka? Seru. Seru? Lebih seru mana, naik ini atau naik Harley? Harley. Naik Harley, Bun. Maaf ya, Bun. Jadi punyaanmu nggak apa-apa kan, ini buat ke pasar. Terima kasih sudah selalu support Leka, Bunda, Ayah, dan Lexi. Nah, karena sudah menonton vlog hari ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye.